Beginilah kondisi warga yang antri BBM di SPBU Sumber Mas Moa, Maluku Barat Daya. Sudah sepekan lebih, BBM sulit didapatkan sejak Senin 19 Februari 2024. Dari video amatir, terlihat ratusan warga antri di bawah terik matahari guna mendapatkan BBM. Kendaraan roda 2, roda 4 hingga nelayan turut mengantri di SPBU dengan membawa jerigen hingga galon. Salah seorang warga, Serli Manuata, dalam unggahan videonya mengungkapkan dirinya harus pulang dengan tangan kosong meskipun telah antri minyak sejak pagi. Nah, walau masyarakat ini, pulang. Kosong, tidak apa-apa. Makasih, meskipun telah antri berjam-jam, tidak semua warga bisa mendapatkan bahan bakar. Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak berdampak pada aktivitas warga setempat. Arnisi Nurat dan Samsudin Sanduan melaporkan.